yang saya hormati sekalian. Sebelum saya jadi Ketua Menteri, saya tahu kebutuhan yang diberikan kepada sekolah-sekolah dan juga agama-agama, termasuk gereja-gereja, tidaklah begitu besar. Apabila saya jadi Ketua Menteri, Menteri Keuangan, saya berbincang dengan rekan-rekan saya di Jemaah Menteri and the Cabinet untuk kita memberi pertimbangan, karena mereka terlalu banyak seperti apa yang katakan oleh Bishop tadi dan juga Transli, kita perlukan bantu, kita perlu memberikan bantuan sebesar boleh kepada pihak sekolah-sekolah dan juga kerja-kerja. Saya bukan ingin bercakap di sini untuk memuji diri, because I know, I realize that self-praise is no praise. Tapi ini adalah kenyataan, sebagai katakan oleh Transli tadi dengan Bishop, bahawa sebelum ini kita telah menyebutkan sebanyak a few million. And all of you know, 2-3 million. Tapi saya berpendapat bahawa kita mestilah mencari dana seberapa yang boleh. Alhamdulillah, bila dana kita besar, bila kita ada punya kewangan yang baik, kita masih juga tambah peruntukan kepada sekolah-sekolah, bangsa Cina dan juga kepada kerja-kerja, supaya mereka boleh menjalankan seperti yang Bishop tadi, tugas-tugas harian yang mereka perlu. Seperti apa yang juga katakan itu Bishop tadi, ini adalah ditunggu-tunggu oleh pihak-pihak kerja-kerja dan juga sekolah-sekolah. Maka oleh itu, saya naikkan peruntukan ini daripada few million into 32 million. Apabila saya ada duit, apabila saya punya dana dan ada tambah, saya tidak ragu-ragu untuk menaikkan dana ini, karena saya rasa ini perlu untuk menolong kawan-kawan kita supaya mereka ada dana untuk menjalankan fungsi masing-masing yang diperlukan oleh Tungsin. Diikuti pula Mazlin Manjatuk, wakil dari gereja. Mazlin, mempersilakan wakil dari Persatuan Kuil Hindu Kota Kinabalu, Sri Pasupatina Alaya. Okay,